Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kami akan melakukan camping satu hari. Ya, jadi lokasi camping kami ada di Sungai Pagar. Ya, di sini kami akan berenang nantinya juga. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai perjalanan kita. Oke, kami mulai dari Kota Pekanbaru. Ini perjalanan kami sekitar mungkin kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor ya. Ya, ini kita sudah memasuki Sungai Pagar dan kita berkeliling dan lihat ini airnya, wah pada budak pada mandi nih anak-anak di sini ya akamsi. Oke, kita lagi mencari lokasi yang baik untuk kita bercamping. Ya, jadi kita masih mencari lokasi untuk kita mendirikan tenda. Oke, di sini kita juga bisa melihat binatang kerbau ya. Di sini di perjalanan menuju lokasi kita bisa melihat beberapa binatang kerbau ya. Masih banyak lagi di depan ya. Oke, kita sudah sampai dan kita langsung mendirikan tenda ya tanpa basa-basi. Kita bagi-bagi tugas ya. Ada yang mendirikan tenda, ada yang memancing ya. Jadi kita berbagi tugas. Inilah proses ketika kami mendirikan tenda. Kami membawa 2 tenda. Yang satu berisi 3 orang dan yang satu lagi tendanya berisi 4 orang ya. Setelah mendirikan tenda kita mulai memasak ya. Jadi ini proses memasak nasi dan kita akan membakar ayam di sini ya. Ada juga yang siap-siap untuk menggoreng ikan. Ini yang kita dapat ya. Iya. Ya. Jadi inilah lokasi kami di Sungai Pagar ya. Setelah melakukan masak-masak, kita ambil sedikit footage sorenya di sini ya di lokasi camping. Ya, ini lumayan bagus view-nya ketika sore hari. Ya. Jadi sambil masak kita sambil melihat pemandangan sore hari di sini ya. Pada malam harinya kita membuat api unggun ya. Jadi agar lebih hangat ya walaupun kondisinya tidak terlalu dingin ya. Tapi kita berdoa supaya tidak hujan dan tanpa disadari malam ternyata
hujan dan tenda kami agak sedikit basah. Ya, tapi tidak mengapa. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ya, ini penampakan view dari lokasi kami bercamping atau mendirikan tenda. Ya, tadi malam lumayan hujan dan kami juga memotret-motret bintang. Ya, beberapa teman-teman juga memotret bintang pada malam-malam. Pada malam harinya yang bintang begitu banyak dan begitu cantik. Ada juga kunang-kunang yang saya lihat, beberapa kunang-kunang, dan saya melihat burung enggang atau burung rangkong pada paginya. Ini proses teman-teman membuat kopi ya. Jadi pagi-pagi ini ngopi dan kami ingin sarapan. Kemudian setelah sarapan kami langsung berangkat ke Sungai Acil ya untuk melakukan mandi ya, berenang. Oke, ikuti perjalanan kami sampai di Sungai Acil. Oke, kita sudah sampai di Sungai Acil dan kita mulai mandi-mandi. Mungkin kita mandi tidak terlalu lama. Setelah kita mandi, kita ganti baju. Kemudian mungkin kita akan pulang lagi ke Kota Pekanbaru. Sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like atau komen channel ini. Thank you so much.